Halo teman-teman, kembali lagi di Travel Hunt. Jadi kali ini kita sedang berada di sawah. Jadi kegiatan hari ini kita bakalan mencari jamur merang, atau biasa di desa atau di daerah kami itu biasanya disebut dengan jamur terisi. Jadi jamur ini biasanya berkembang biak di tumpukan-tumpukan jerami yang sudah dipanen. Nah, buat kalian yang pengen tahu visual dari jamur terisi ini atau jamur merang ini, nah, terus tontonin video ini sampai akhir, oke? Ih, kok nggak ada anjing? Bodoh. Bodoh. Udah sudah besar pokoknya nih guys. Ini udah dewasa ini, berada di umur sekitar 20-an ini guys. Hitam guys, ini nanti kita coba face ini guys. Untung guys. Nanti kita bawas makan ini guys. Masrum ini guys. Jangan dicoba di rumah. Karena tempatnya cuma di sawah. Ini guys, kita dapat mencari tadi guys. Kita pakai jadi di sini zong guys. Orang potensial anjir. Jadi kita mencari lokasi yang lain guys. Waduh. Ini udah super ini guys. Mantap. Waduh. Waduh. Jackpot. Guys. Jackpot. Kita dapat kepalanya Fir'aun guys. Ambil sampai akar-akarnya guys. Inilah guys cara kita mencari makanan di desa guys. Sedikit rawa. Kabar. Ngeretep rasanya. Kungkas sekarang guys. Hui, double kill. Bisepin mereka. Ya raja guys. Sudah ada dikasih ini guys. Tensinya kita untuk kapal om. Mantap guys. Kita dapat lagi guys. Wow, rudal guys. Rudal Rusia guys. Rudal lagi guys ini. Ini. Waduh, ini udah dewasa ini. Lihat, biar yang bodohnya. Ini punya orang negro ini guys. Iya. Ini punya orang negro. Ini punya orang Amerika nih guys. Ini orang Somalia, negro. Ini Amerika Utara Latin. Ini guys. Jadi untuk pencarian jamur hari ini kita sudahi sampai di sini karena kita sudah mendapatkan lumayan banyak. Untuk selanjutnya kita bakalan mencari tempat untuk eksekusi bangki. Teman-teman, jadi setelah beberapa tahun akhirnya jamurnya sudah selesai dibersihkan dan dibungkus. Jadi selanjutnya kita bakalan mencari kayu dulu untuk
dijadikan bahan bakar untuk membakar jamur ini, guys. Oke, skrum askrana. Oh ya teman-teman, sorry banget untuk video makan-makannya nggak kerekord karena baterai HP-ku habis. So, untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu. See you in the next video and bye-bye.